benar ingin mempelajari menuntut ilmu, mendapatkan ilmu berkenaan dari pohon ni, boleh dapatkannya di. Kalau mahal sekalipun, kalau buku tak apa. Tak baca sebab, sekarang tak apa. Sebab isi je tu lebih mahal lagi daripada harga je sebenarnya. Okey, baik. Okay. Alhamdulillah. Jadi ini pasal buku ni dah selesai. Selesai. Okey. Ada satu lagi buku. Ada satu lagi buku yang kita nak kongsikan. Okey, iaitu buku Vaksin Haji Haram. Di rumah ni buat satu beranjak je. Betul-betul beranjak je. Ini buku yang mana pula kan? Okey, buku Vaksin Haji Haram. Benarkah suntikan pelarian vaksin meningococcal meningitis mengandungi unsur babi? Dan alhamdulillah kalau sebelum ni kita bersama dengan penulisnya di talian saja dalam inspirasi buku. Dan hari ni kita bersyukur kerana kita dapat bertemu dua mata dengan beliau, dan beliau kini berada di studio, iaitu kita perkenalkan yang berbahagia Encik Abdul Rahman. Assalamualaikum Encik Abdul Rahman. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ismail. Baik, alhamdulillah. Okay. Subhanallah. Nak musim haji ni sesuai sangat dengan buku ni sebab kata semua tengah risau. Macam-macam spekulasi yang timbul kan. Kita nak bincangkanlah tentang buku ni dan juga topiknya tu sendiri yang cukup menarik. Vaksin haji ni. Vaksin ni juga bukan untuk orang yang pergi haji je. Orang pun kena ambil vaksin ni kan. Jadi sebut sedikitlah berkenaan dengan buku ni, Encik Rahman. Boleh kongsikan? Sebenarnya idea untuk menulis buku ni mula tercetus masa saya bekerja di Makmal Kimia Pharmaceutical. Di Makmal Kimia ni kita buat uji kaji ubat-ubatan yang berada di pasaran ni, dan saya dapati ada ubat-ubat yang mengandungi unsur haram ni, dan saya bertanya dengan diri sendiri, adakah masyarakat di luar sana tahu yang ada ubat-ubat mengandungi unsur haram ni. Jadi saya mengambil inisiatif untuk menulis buku. Buku pertama ini Halalkan Ubat Anda. Ini buku pertama. Dan saya kongsikan 90 jenis ubat-ubatan yang mengandungi unsur haram ada di pasaran ni. Wow. Okey, ini terbit pada tahun 2010. Dan pada tahun 2011 timbul isu tentang vaksin haji haram ni. Jadi saya terima banyak email daripada pembaca-pembaca Halalkan Ubat Anda ni untuk bertanya tentang status vaksin haji haram. Jadi saya buat ambil masa lebih kurang setahun untuk buat kajian, kumpulkan maklumat, dan saya kumpulkan maklumat tentang jenama apa yang ada di pasaran. Lepas tu fatwa-fatwa apa yang telah dikeluarkan. Jadi alhamdulillah pada tahun ni buku vaksin haji haram ni telah diterbitkan khusus untuk membantu bakal haji dan umrah supaya kita tidak terus rasa keliru dan juga was-was masa tunaikan ibadah. Dan bila mana kita cakap tentang vaksin haji haram sekarang ni, ramai di antara umat Islam di Malaysia akan berakad ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Jadi adakah sekarang ni masih ada lagi vaksin haji haram yang diedarkan oleh segelangan doktor di Malaysia? Okey. Pada tahun 2002 selepas Arab Saudi mewajibkan suntikan vaksin ni, Majlis Fatwa telah mengeluarkan fatwa tentang dua jenis vaksin yang ada, iaitu satu jenama Minomion dan satu jenama Mensivax. Dan jenama Minomion ini telah difatwakan haram sebab mengandungi unsur babi. Dan jenama Mensivax ini diharuskan penggunaannya. Dengan Isma masa pergi menunaikan haji dan umrah. Alhamdulillah lah, memang masa saya ambil suntikan tu dia apa, nurse cakap ni Mensivax. Alhamdulillah lah, selamat lah kan. Saya tak ingat dah. Tak tanya pun punya doktor tu. Ada yang terbaru baru-baru ni pada tahun 2011 juga, satu vaksin yang baru juga telah dihasilkan, iaitu jenama Menvio. Vaksin ni telah mendapat pengiktirafan halal dari Islamic Services of America dan juga Majlis Ulama Indonesia. Cuma dia sedang mendapatkan pengiktirafan halal di Malaysia. Dan vaksin ni pun jadi pilihan untuk tunaikan haji dan umrah sebab masa sekarang ni. Maknanya kalau setiap kali kita nak ambil jenis ni, kita kena betul-betul pastikan jenama yang mana. Kita kena tanya doktor dulu. Jenama apa yang doktor berikan? Kalau boleh tanya doktor, vaksin ni halal ataupun tidak? Bila kita tanya tu, doktor dia akan usaha untuk cari informasi. So maknanya yang halal tu memang betul-betul tak ada, dah disahkan tiada unsur-unsur babi tu, Ya, unsur babi memang sudah tiada, tetapi dia masih ada sedikit unsur haiwan seperti bulu angsa. Dia masih gunakan bulu angsa itu sistem. Tetapi disebabkan kita cuma ada pilihan, tiga pilihan ini saja, jadi kita menggunakan
darurat yang lebih ringan, iaitu dia, walaupun dia mengandungi unsur haiwan, iaitu bulu angsa, tetapi kita mengharuskan penggunaan dia. Kemaslahatan tanah. Jadi kalaulah ada orang tertanya, kenapa binatang yang namakan sebagai lembu pendek ya, okey, ataupun alif buaya ni, okey, maksudnya dia pun ada manfaat juga, dibuat satu apa ni, ubat untuk vaksin orang pergi haji pula tu. Bagaimana doktor? Cik Rahman lah. Sebenarnya proses penghasilan vaksin meningitis ni bermula tahun 1972 lagi. Di mana pada tahun 1972 ini belum ada lagi teknologi pembiakan bakteria yang bebas haiwan sepenuhnya. Jadi untuk membiakan bakteria meningitis ini untuk buat vaksin, dia perlu dibiakkan dalam satu medium pembiakan. Okay, dan bakteria ini kita beri makan dia protein. Disebabkan protein ini besar sangat, jadi kita kena potong dia kecil-kecil. Dan enzim daripada lembu pendek inilah yang kita gunakan sebagai gunting untuk memotong protein ini. Untuk diberi makan kepada bakteria. Jadi itulah sebenarnya maksud dia, unsur haram yang dimasukkan dalam vaksin ni. Makanan dia lah. Dia sebagai gunting untuk memotong makanan bakteria tu. Macam tu. Dan cucu cicit dia pada dia sebagai bahan protein tu bukan? Bukan. Dia cuma untuk memotong. Dia sejenis enzim untuk potong protein ini untuk beri makan kepada bakteria. Ketika itu, itu yang sumber paling senang mudah didapati ataupun sumber yang paling berkesan untuk memotong? Dia sumber itu senang. Dan juga untuk sebab saintis yang ini dia saintis non-muslim daripada barat dan mereka tidak ada isu tentang halal haram haiwan ni. Jadi dan juga sumber untuk dapatkan vaksin ni mudah dan banyak. Tapi sebenarnya adalah sumber lain, ada sumber lain. Sebagai kata enzim. Kita boleh juga gunakan sumber lembu. Tapi dan masih belum bebas haiwan lagi lah. Dan cucu cicit sebenarnya daripada bakteria yang asal inilah yang kita gunakan untuk hasilkan vaksin pada hari ini. Dia bukannya bakteria yang dibiarkan di tahun 72 tu. Tapi kita dah ambil dia punya generasi cucu cicit dia untuk hasilkan vaksin. Tapi yang masuk ke Malaysia sendiri masih ada ke yang vaksin berusulkan? Vaksin yang berusulkan ni masih ada di pasaran. Masih ada lagi. Di Malaysia pun? Di Malaysia pun. Sebab selagi dia letakkan label yang dia mengandungi unsur haiwan ini, dia boleh dipasarkan. Dan ada juga setengah doktor ataupun klinik yang tidak tahu yang vaksin ini telah difatwakan haram. Wih, bahaya tu. Jadi itu tanggungjawab kita sebagai pengguna untuk bertanya. Tanya dengan doktor, vaksin apa yang dibagi, adakah vaksin ini halal ataupun haram. Tapi kalau kita sendiri lah, kalau macam doktor pun macam tak nak layan, sakit dan kita nak bertanya ni kan, macam mana kita nak tahu dari segi label kotak ke kita nak recognize, kita nak tahu vaksin ni haram? Biasa untuk yang mengandungi unsur khinzir ini, dia tulis dalam perkataan saintifik iaitu porcine. Kita guna perkataan porcine. Porcine, P-O-R-C-I-N-E. Maksudnya dia sumber daripada unsur khinzir lah. Jadi apa-apa ubat-ubatan vaksin yang mengandungi unsur haiwan ini, dia kena letakkan label ini. Dan ini sebagai panduan kepada memang porcine itu khusus untuk lembu pendek. Jadi para penonton ni yang bakal mengerjakan haji, yang masih belum lagi mengambil suntikan peladian tu, mungkin ada antara anda yang ingin mendapatkan di klinik-klinik swasta sebagainya, pertama sekali kena tanya doktor tu kan. Ni ada porcine, ada porcine. Kalau doktor pun senyap je, tak nak bagi tahu, kita tengok kotak dia ada tak, tengok ada tak porcine, P-O-R-C-I-N-E. Kalau ada tu, baik keluar terus. Agak-agak ada tak cara pada mungkin sebelum ni yang pernah pergi umrah dan pergi haji dah ambil vaksin. Vaksin ni kan bertahan untuk masa 3 tahun kan. Macam saya tidur, saya pernah ambil sekali je lah. Tapi saya rasa cakap pergi klinik tu balik lah tanya kan. Doktor tu bagi saya apa ni? Sebenarnya vaksin yang digunakan tu dia catatkan, dia tulis di dalam kad vaksinasi tu. Dalam kad vaksinasi tu dia akan tulis jenama apa, page yang mana dan berapa lama dia boleh bertahan. Jadi masih boleh rujuk dengan kad. Tengok warisah kan. Ataupun terus bertanya dengan. Kalau dah terambil bagaimana? Kalau dah terambil tu, tak apa, dimaafkan sebab kita masa tu tak tahu. Cuma untuk langkah berjaga-jaga untuk masa akan datang, saya boleh kita bertanya doktor. Apa-apa pun ubat sekalipun, kita pergi jumpa ahli farmasi ke, masa nak beli ubat tu kita tanya ahli farmasi tu, ubat ni halal ke
ataupun yeah. tidak. Okay. Jadi mungkin serba sedikitlah apa ni hebahan tentang buku Vaksin Haji Haram ni dari Cik Rahman sendiri. Di mana untuk kita dapatkan? Okey. Buku Vaksin Haji Haram ini anda boleh dapatkan di kedai-kedai buku MPH. Dan untuk kedai-kedai buku anda boleh dapatkan daripada syarikat pengedar Crescent News ke Kuala yeah. Lumpur. Dan istimewa juga untuk penonton 3 Ahli Hijrah, terutama program Assalamualaikum ni, yeah. masih boleh dapatkan buku ini secara percuma di laman sesawang www.vaksinhaji.com. Yeah. Okay, anda akan dapat buku ini dan juga satu VCD temubual eksklusif. Dia ada 5 VCD temubual bersama penulis. Okay, anda cuma perlu bayar kos penghantaran saja. Kos penghantaran saja. Okay. Cuma layari laman sesawang vaksinhaji.com. Okay, lepas tu masukkan nama dengan alamat penghantaran dan anda boleh dapatkan buku ini secara percuma. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Encik Abdul Rahman Bakor, penulis buku Vaksin Haji Haram dan juga pendorong pengarah kanan bahagian pengkuasa farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan anda boleh dapatkan buku beliau secara percuma di vaksinhaji.com. Dan bukan saja buku untuk ubat vaksin saja, sebelum ni ada banyak lagi apa, berjuta untuk ubat lain juga. Ya, yeah. Okey. Menyentuh tentang